Hello, oh my god, here we go guys. Thanks a lot. Hãy cố nhận những tin đi không? Oke, perlu saya jelaskan bahwa kami, warga Pemangkat, telah bersiap diri untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2571 dan Cap Gome 2020 Pemangkat. Pada yang kami sudah laksanakan sekarang adalah kami sudah menghias vihara-vihara yang ada di Pemangkat dan juga menghias jalan-jalan utama yang ada di Kecamatan Pemangkat dengan lampion warna-warni. Wow, warna-warni ini kemana? Jim-jim jauh-jauh masih suya. Ya. Kau yang mau takin, kita kan penasaran. Perlu saya infokan bahwa perayaan Cap Gome di Pemangkat adalah kegiatannya sebagai berikut. Kita mulai ada 5 hari expo, menawarkan produk jasa dan lainnya. Kita ada tenda, siapkan tenda expo. Mulai tanggal 5 Februari sampai tanggal 9 Februari. Ingat ya, catat ya. Nah, terus di 5 Februari kita ada tampilkan artis dari mancanegara, yaitu artis Janetan dari Malaysia. Oh my god. Terus di hari kedua kita ada tampilkan artis dari Jakarta, yaitu Huang Chiame, atau lebih dikenal dengan Desi Huang. Dan di hari ketiga, di tanggal 7 Februari kita ada perayaan Festival Cap Gome Pawai Mobil Hias. Dengan menyiapkan hadiah sebesar 30 juta rupiah untuk diperebutkan para peserta Festival Lampion. Dan juga hari keempat kita ada malam puncak, yaitu kita menampilkan artis bintang tamu kita dari mancanegara juga, yaitu Ben Ho dari Malaysia. Dan juga di hari terakhir kita, di siang harinya, acara puncak perayaan Cap Gome, yaitu atraksi tatung. Ayo, mari ramai-ramai patung di seluruh Kalimantan Barat untuk turut berpartisipasi di perayaan Cap Gome 2020 Pemangkat, luar biasa. Dan juga terakhir di malam penutup kita, kami menghadirkan artis Helen Huang dari Semarang. Dan di 5 malam hiburan ini, kami tentunya kita juga akan dihibur oleh bakmi loncat. Dan juga masih ada artis-artis lainnya, yaitu artis ibu kota dan lokal, dan juga ada tarian kolosal, ada fresh mob, dan juga ada pagelaran seni dan budaya multi etnis, dan masih banyak yang lainnya. Ramai-ramai kita pulang. Pemangkat luar biasa. Oke, dadah.